Bisa juga Pak ngomong elit urusan mati. Apa kelihatan? Kelihatan. Sorry. Wayah juru malah nih sapa ing sak ing karone mahbube jami'an mereka ya gelem lan mati ninggane barang sing disenengi pusat donya ya kuwi bondo lan harta ditinggal salah sito kanggo nyari sito bondo ditinggal kanggo anake akhir loro-loro tinggal kabeh rame kabeh. Bayar di rumah pemindai ngalih ngata sisan opal kau pura sodi. Getarannya getaran kau. Us dunia us du kau. Dengan mendengar yusikumullahu ya uladikum. Linda karimis tu hadir saya ini. Yang bergetar dalam hati. Us du kau. Well just pulang. Ngersuloh. Wadi lah ngersuloh. Susah. Alias mau tak kumus mangsa dikeroloh ing oleh nutur Allah Taala di kolin dan jauh Taala yusikum Allah di Allah dikum terus saya linda kali mesukat jurn saya in pada semua kau bingung siapa insan bingung jadi ismi kelan ligine asma Allah ya. Asma Allah ya. Asma Allah jadi selalu anaknya bingung anaknya calonnya ditinggal nama saya barang kau belakang saya dengan ismi wadah dan saya ismi aku yuk tahu utah dan kentek aku lari di sana dengan dengar dawe Allah yusikumullah yang digetarkan apa? Apa rahmatullahi rahmati Allah ngalangi dadi ngatasi berkawalan Allah wasa pakau tilan pakulah Allah di antawala lami yang tonguasani sopa Allah di antawala lami yang tonguasa aki sopa Allah kis ma mawarisihi ing pembagiane dropro waris sing blat kisma mawaris iki ing bagiane kedudumane dropro warisane ngibat ngibati finansi lan zat Allah dhe nanton krono ningali lahu maring ngibat dikayati tingkah uripe ngibat wa mautihim lan matine ngibat ade payah kudu ngucap sapa insan dana brona nikani ningali sapa Allah lil aud dan fi awladina mari biro-biro anak itu tak dal mau timasal sing mati itu pala nasuku moko ora mamang sapa ingsun bi anak lazina Allah iku yang dulu yo ningali sapa lan mari ingsun akhire faya hiji moko dadi kumrentak dadi gumetar dadi ubah-ubah minggu saking san apa hanro jai tingkah pengangar rahmat Allah
Apa halul Said tingkah ngangkat mati Allah. Wayu isulan kanake ing insan apa dalika mengono halul Said nekake istiqsyar ing rasa bunah. Wasukun tesih. Jadi dengan satu ayat itu bisa timbul susah, juga bisa timbul senang. Tinggal cara memahaminya. Digaduk negara tingkah sing piye. Ini telepon doke, Diana. Senang mati, sarane, hitung, masa depannya anakku barang. Nah, mono Gusti Allah ya delok aku. Para nasuku bi anau yang dululah. Dan Gusti Allah delok aku barang aku mati delok. Mikir me anak-anakku mikir. Nah, aku senang ya ada takut dengan mendengarkan ayat-ayat itu. Nah, si dhuwur kuwi wedi. Anakku mati. Ayo tahu tahu dan kertekai lamari bisa mengkoli talas jorata linda karimis tuhan di umum saya. Soko kata-kata linda karimis tuhan saya. Di kertekake apa tadi linda karimis oleh utama ke wong lanang anak-anak. Di komikan anak linda karimis ikut sebat lanang ngalak musa ngalak ke anak tiba-tiba anakku lanang double ane anak adem. Iya, padha kanae kok gitu. Nang aku wis salah iki. Wa ana fadlas nek kau taman fil akhirat ma akhirat iku li jahale kecil wong lanang. Latu iki kang ora nglalekake rijal apa tijal pun dagangan. Walate ana ora dodran lalekake dikrilahi saking dikering Allah Ta'ala. Anama nasdem alha kang lalekake iman apa Allah sakjane matur. Nglalekake nganti lalekasta barang siapa yang dilupakan Allah karena memikirkan selain Allah bahwa iman iku minal inasi saking golongane wong-wong wedok. Lamun ari jadi ora saking golongane wong lanang. Jenenge rijal ya. Bagiannya double yang dunia lagi yang akhirnya ya double ini kak utama sih double yang akhirnya tapi dengan syarat tidak lupa dikir nah kalau anak sampai paling ingin yang bersama pada kayak kedudukan double sama itu saya yang ini saya pokoknya jilbab enam sekel lebih kan warisannya berbulan di sini doang. Nah akhirat buat anak drak Allah di meja. Kau tanah terbesar anak-anak Tuhan. Tapi orang anak sih bisa mulai fabel. Orang anak sih orang mami dia kalau kronom milih mikir urusan dunia. Nak nemu anak kok sama saya pantas oleh fabel kelebihan daripada orang itu. Sebab itu anda pikir silanya mau ngomong. Mau pernah saya lagi. Payah sama kau di. Payah sama kau coba insan. Ayuh coba ini kau jenari-ngari ini sama kau insan. Ayo apa utop dan kerek akhir sopan insan bina imil akhirati ing dalam bila tuan nikmat akhirat kama akhirat kaya oleh dan akhirat sopan insan mewadun di amwani dunia dan bapak bonus akhir wong lanang-lanang ini mesti ini bangga kalau nonin dunia kita lakukan kelebihan
warisan nek jodane wedo. Nek akhirat kuwi ya ngono, asalkan ora lali sapa pikir. Mesti kae kok biar dijogo. Mangka kok ndak jogo, mesti aku khawatir nanti kalau dialing-alingi kemudian itu tidak dibutuhkan atau dikerek nih malah kuncang kenematan akhirnya kaya oleh dikai-dikai wong itu Pak Amsalu Hada mau cek padani ikilah ingsan Pak Amsalu Hada mau ikilah kepadani ingsan ikut Yohanes mau kadang-kadang bisa mengubah hati apa hanya Al-Wujda bisa menghasil hati apa hanya menungso mikir setelah mendengarkan ayat Allah di wawahnya bisa menghasil hati atau mengubah hati Al-Wujda yang penemu atau yang ditarang hati walakin iman tapi iku kediwa fihi kang iku kediman waspani dan sekabung tapi hanya orang yang punya dosa ini bisa ditarang. Nalan diri sifat toroki artinya rakyat bergetar akadu matai sajime waspani iku halatun tingkah goli batun kan lindih lindih yang menguasai mustah rikol kan ngermati kohirot kan ngermati wakaru cekan menek wakaru cekan menek iku tafadunun sifat watak pinter sifat pinter balihun kang sampurna watayakudun lantunas tayakud gimana tani bangkit mau langsung tangi tidak diungkap sampurno, kami menegak sampurno ditanji krono